Hadirin yang mulia, sahabat, Allah tundukkan dunia ke atas mereka. Kenapa? Memang Allah perintahkan dunia ini tunduk kepada orang yang berkhidmat kepada Allah. Ya dunia ikhdimi man khadamani, kata Allah Subhanahu wa taala. Wahai dunia, tunduklah kepada orang yang tunduk kepada. Coba. Berkhidmatlah kepada orang yang berkhidmat kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Perintah Allah kepada dunia, kepada matahari, kepada bulan, bintang, kepada pohon sawit, kepada pohon karet, kepada pohon kopi. Ini perintah Allah kepada makhluk-makhluk itu semua. Ikhdimi man khadamani wastakhdimi man khadamaki, dan perbudaklah orang yang berkhidmat kepadamu. Jadi memang perintah Allah juga itu untuk memperbudak orang yang berkhidmat kepada dunia. Dan dunia ini taat. Taat. Dunia ini bayang-bayang, makin dikejar makin kabur dia. Kita lari, dia lari juga. Sampai di bawah pohon hilang dia. Nah, itulah dunia. Kalau mau cerdas, balik badan. Kalau balik badan, mau tidak mau dunia pasti akan ikut. Siapa yang berjalan menuju matahari, bayang-bayang pasti akan berjalan mengikuti dia. Siapa yang berlari menuju matahari, bayang-bayang pasti berlari mengikuti dia. Hari ini kita tidak percaya. Kenapa? Karena kita belum punya pengalaman iman. Para sahabat punya. Dimudahkan keduniaan mereka. Sahabat Miqdad bin Amir lagi buang hajat. Bukan lagi nyangkul, bukan lagi nangkil karet, bukan lagi dodos sawit. Lagi buang hajat. Datang satu ekor tikus membawa koin dinar. Satu dinar berapa? Rupiah? 4 juta. Dia bawa satu keping terus pergi. Ini sahabat masih dalam keadaan buang air. Datang lagi bawa kepingan yang kedua. Dilirik dikit aja. Kalau dua lembar itu sudah 8 juta ya kan. Datang lagi bawa yang ketiga, 12 juta. Enggak bergerak sahabat. Datang lagi, bolak-balik sampai 17 keping. Terakhir dibawa uncangnya. 17 kali 4 berapa? 68 juta. Itu dibawain sahabat lagi buang hajat. Gimana itu? 68 juta. Coba. Sahabat ini tidak langsung dihabisin itu duit. Pergi lapor kepada Nabi, ya Rasulullah, ada peristiwa seperti ini. Terakhir dikeluarkan uncang. Nabi tanya, kamu masukkan enggak tangan kamu ke dalam lubang? Enggak, Rasulullah. Kata Rasulullah, ini halal buat kamu. Kalau kira-kira orang Lampung dimasukkan enggak tangannya ke lubang tikus ini? Lapor enggak sama Pak, sama Amir Sam? Bukan dimasukin tangannya, pulang ambil cangkul. Mungkin pulang sewa bulldozer. Sewa bulldozer 10 juta. Enteng, ini dapat 68 juta. Sahabat dimudahkan keduniaan. Kapan? Ketika mereka amalkan agamanya dengan sempurna, dakwahkan agama dengan sempurna. Hadirin yang mulia, ada seorang datang kepada Nabi mengadu masalah ekonomi. Mengadu masalah ekonomi, Rasulullah kesulitan ekonomi. Mungkin zaman sekarang listrik udah bunyi, gak bisa bayar untuk beli pulsa. Anak-anak di pondok sudah minta kirimin duit. Jadi sahabat kesulitan. Apa yang Rasulullah lakukan? Apakah Rasulullah berikan modal untuk dagang di pasar? Tidak. Rasulullah enggak berikan duit untuk dagang di pasar. Rasulullah enggak berikan bibit untuk ditanam di pinggir gunung. Rasulullah enggak berikan kambing untuk diternak di padang pasir. Tidak. Rasulullah bacakan ayat, wa'mur ahlaka bis-shalah
perintahkan keluargamu sholat. Coba. Orang kesulitan masalah ekonomi, Nabi perintahkan sholat. Wa'mur ahlaka bis-shalah, perintahkan keluargamu sholat. Mungkin dia sudah sholat, bagaimana dengan istrinya? Mungkin istri sudah sholat, gimana dengan anaknya? Mungkin anak sudah sholat, gimana dengan mantunya? Mungkin mantu sudah sholat, gimana dengan cucunya? Wa'mur ahlaka bis-shalah. Jadi untuk mengatasi masalah ekonomi, ini cara Nabi sholat. Pakar-pakar ekonomi hari ini, sarjana-sarjana ekonomi gak bisa menghubungkan antara sholat dengan ekonomi. Kalau masalah ekonomi ini bisa diselesaikan dengan sarjana ekonomi, saudara-saudara, Indonesia ini negara paling sejahtera sedunia. Setiap tahun kita itu mau wisuda 200 ribu sarjana di Indonesia ini. Semua sarjana ini memikirkan masalah ekonomi. Sarjana pertanian memikirkan masalah ekonomi. Sarjana perdagangan memikirkan masalah ekonomi. Sarjana perindustrian memikirkan masalah ekonomi. Sarjana politik memikirkan masalah ekonomi. Sarjana perkebunan, sarjana persawitan, peternakan, perayaman, perikanan, perburungan, semua memikirkan masalah ekonomi. Kok gak beres negeri kita ini dengan banyaknya sarjana ekonomi? Karena Nabi menghubungkan masalah ekonomi dengan sholat, tapi sarjana ekonomi menghubungkan ekonomi dengan pembukaan lahan-lahan pertanian, pembukaan lautan yang luas. Tidak, hadirin yang mulia, Allah yang ciptakan langit, ciptakan bumi, ciptakan seluruh isinya, itu telah memberi pengumuman, wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun. Di langit aku letakkan rizki kamu. Coba tuh, Allah yang ciptakan langit dan bumi ini memberi pengumuman, memberitahu alamat bahwa aku meletakkan di langit itu rizki kamu. Hari ini kita capek karena barang itu ditaruh di langit, kita carinya di bumi. Barang itu ditaruh di atas, kita sibuk mencarinya di bawah. Capek, brother. Beruntung Allah Ta'ala ini sayang kepada kita. Kita diberikan kendaraan untuk naik ke langit, tangga untuk naik ke langit, eskalator untuk naik ke langit, lift untuk naik ke langit, pesawat untuk naik ke langit. Namanya sholat. As-sholatu mi'rajul mu'min. Sholat ini mi'rajnya orang beriman. Itu sebabnya negara-negara yang tandus sekalipun, seperti negerinya sahabat, dari dulu sampai sekarang begitu tandus, kering kerontang, sejauh mata memandang, batu, pasir, gersang, hujan setahun sekali belum tentu. Tapi begitu azan berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, yang tani tinggalkan cangkulnya, yang dagang tinggalkan dagangannya, yang ngantor tinggalkan kantornya, yang main bola tinggalkan stadionnya, berbondong-bondong mereka datang ke masjid memakmurkan rumah Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kesejahteraan kepada mereka. Satu negeri yang sejauh mata memandang hijau royo-royo, tanahnya gembur, pepohonannya subur. Tapi ketika azan berkumandang, yang nyangkul tetap nyangkul, yang dagang tetap dagang, yang ngantor tetap ngantor, yang main bola tetap main bola, tidak datang kesejahteraan. Gunung didaki, lautan diseberangi, masjid dilewati. Allah.
Pak Helmi sering ngomong gini. Tidak ada datang sejahtera dengan cara begini, saudara. Nabi SAW bersabda, as-salatu imadun. Jadi salat ini tiang agama. Siapa yang menegakkan salat, dia menegakkan agama. Siapa yang meninggalkan salat, dia meruntuhkan agama. Kalau ada satu kampung 100 orang yang harus salat, yang salat hanya 20 orang, yang tidak salat 80 orang. Seperti kita menegakkan bangunan, kita bikin rumahnya Amir Sal, 20 orang bikin batu bata, 80 orang meruntuhkannya. Kira-kira bisa naik gak ini rumah ini? 20 orang kerja bikin bata, naikin, 80 orang yang melepaskan batanya, turunin. Bisa naik gak bangunan ini? Tidak bisa naik, saudara-saudara. Bukan naik, dia turun berlubang ke bawah. Jangan heran kalau satu kampung itu berhutang, karena lebih banyak yang menggali ke bawah daripada yang menaikkan ke atas. Hai, gimana cara yang ngasih tahu profesor ekonomi? Orang yang meninggalkan sholat itulah yang meruntuhkan agama, itulah yang mendatangkan masalah ekonomi. Dan kadang-kadang orang itu kita sambut dengan senyum. Orang yang meruntuhkan agama, mari silahkan masuk rumah saya. Kita kasih kopi. Mari Tuhan yang meruntuhkan agama, silahkan minum kopi. Allah Akbar. Kadang-kadang lewat depan rumah kita, kita dada-dada sama dia. Selamat jalan, wahai Tuhan yang meruntuhkan agama. Kadang-kadang dia naik mobil bagus. Oh, itu naik mobil bagus, orang yang meruntuhkan agama. Kadang-kadang orang itu datang ke rumah kita, kadang-kadang tinggal di rumah kita pula, orang yang meruntuhkan agama. Hadirin yang mulia, tidak datang kesejahteraan dengan cara mengabaikan perintah Allah. Hari ini kita dapat bukunya itu, kisahnya itu, para sahabat dahulu bagaimana sejahteranya kehidupan mereka. Ada satu orang nenek-nenek. Satu orang nenek-nenek masuk kota Madinah. Sayyidina Hasan melihat nenek itu. Sepertinya saya kenal nih, panggil ke sini. Nek, kamu ingat saya nih? Dulu pernah minum susu di rumah nenek. Oh iya, kamu kah itu? Oh iya. Nek, ini saya dikasih kambing. Berapa ekor? 1000 ekor, saudara. Nenek-nenek dikasih kambing 1000 ekor. Masih merasa kurang tuh Sayyidina Hasan. Dikasih lagi duit. Nih duit 1000 dinar. 1000 dinar berapa? 4 miliar. Dikasih duit 4 miliar. Dikasih kambing 1000 ekor. Lalu nenek itu berlalu sambil bersiul-siul. Lewat rumah Sayyidina Husain. Husain heran melihat ada nenek-nenek bawa kambing begitu banyak. Dipanggil khadimnya. Coba tanya nenek itu dari mana? Banyak kali kambing dia. Tanya. Oh, ini dikasih sama Hasan. Oh, dikasih sama abang saya. Aku juga kasih engkau nek. Ini 1000 ekor juga. Dan duit 1000 dinar juga. 4 miliar juga. Udah berapa duitnya tuh? Udah 8 miliar. Kambingnya berapa ekor? 2000 ekor. Nah, siul-siul lewat. Lewat rumahnya Abdullah bin Ja'far. Abdullah bin Ja'far anak dari Ja'far bin Abi Talib. Jadi ponakan dari Presiden Ali bin Abi Talib. Ja'far melihat, nenek ini banyak kali kambingnya. Dari mana dia? Dijawab, dari ponakan Hasan Husain. Masing-masing ngasih 1000. Duit juga dikasih 1000. Kata Ja'far, nek, aku kasih engkau 2000 ekor kambing. Aku kasih engkau 2000 dinar. Mohon maaf nek, seandainya kau datang kepada aku lebih dulu, aku kasih engkau lebih banyak lagi. Tapi engkau datang lebih dulu kepada ponakanku, aku minta maaf. Coba tuh. Udah ngasih nenek 2000 dinar sama dengan 8 miliar, masih minta maaf. Jadi nenek itu bawa pulang 4000 ekor kambing
dan duit 16 miliar. Kira-kira kalau satu negaranya tidak kaya, bisa nggak orang sedekah miliar-miliar seperti itu? Kaya raya negaranya, saudara. Padahal tandus, kering kerontang. Coba. Mereka paham rizki itu di mana? Di langit. Kita hari ini, masya Allah, sampai gunung kacamata, ada namanya lubang kacamata di Lebong itu, di Bengkulu itu, dilubangin betul-betul sampai ke dalam-dalam. Saya rasanya hingga situ, hei, salah alamat kamu nyarinya. Rizki yang kamu cari itu adanya di atas tuh. Tapi sulit meyakinkan karena sarjana ekonomi mereka juga sama ke bawah juga. Hanya para ahbab ini yang paham. Wah, rizki itu adanya di atas. Jadi dia gak takut meninggalkan kebunnya, gak takut tinggalkan sapinya, gak takut tinggalkan kopinya, gak takut tinggalkan istrinya. Bulan. Hadirin yang mulia, begitulah sahabat dahulu. Mereka ini tundukkan dunia ini karena mereka yakin. Nabi SAW, ada orang dari luar kota datang. Nabi bercerita, ada tiga jenis orang dijamin rezekinya oleh Allah. Ketika dia hidup, Allah akan jamin rezekinya, mati dimasuk ke dalam surga. Lanjut. Saya mau cerita tentang istri tadi. Baik. Yang pertama, Allah jamin rezekinya orang yang masuk rumah dia mengucapkan assalamu alaikum. Jadi gampang mengatasi masalah ekonomi, begitu aja. Assalamu alaikum, masuk rumah assalamu alaikum. Orang-orang kafir tidak tahu ini. Ini rahasia kekayaan orang Islam. Masuk rumah ucap apa? Assalamu alaikum. Allah jamin rezekinya. Yang kedua, orang yang bolak-balik ke masjid, itu Allah jamin rezekinya. Bolak-balik ke masjid. Kemudian yang ketiga, orang yang keluar fisabilillah, Allah jamin rezekinya. Dan Allah akan ganti apabila ada yang hilang. Nabi bercerita, ada satu orang perempuan melihat rombongan orang kurut fisabilillah, maka dia langsung ikut. Ketika dia pulang kurut fisabilillah, dia pulang ke rumahnya, alat tenunnya hilang. Ketika dia periksa kandang kambingnya, tinggal 11 ekor, hilang seekor. Tadinya kambingnya 12 dan ada alat tenun. Maka dia malam-malam demo kepada Allah. Ya Allah, aku mendengar kekasihku baginda salam bersabda bahwa orang yang pergi hurut fisabilillah maka dijamin rezekinya. Saya pulang, ya Allah, hilang alat tenun saya. Kambing saya tinggal 11 ekor. Ya Allah, kembalikan, ya Allah. Oh, Allah di demo. Hidup ya. Pagi, dia bangun. Dia dengar agak berisik di kandang di belakang. Maka dia pergi ke belakang. Dia tengok. Kambing kok jadi lebih banyak? Dia hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Kambingnya sudah kembali yang hilang kemarin. Ditambah satu lagi jadi 13 ekor kambingnya. Dia bilang, alhamdulillah ya Allah, engkau benar-benar maha menepati janji. Tapi dia ingat, alat tenun saya juga hilang. Dia masuk ke kamar tenunnya. Dia lihat ada dua alat tenun di sana. Jadi diganti alat tenunnya dan ditambah satu lagi. Diganti kambingnya dan ditambah satu lagi. Maka orang-orang yang keluar fisabilillah itu gak usah pelit membelanjakan duitnya, membelanjakan hartanya, karena Allah akan ganti. Coba hitung-hitungannya itu. Tadi kita hitung-hitung, hitung puasa nih. Orang yang puasa sehari di jalan Allah,
Allah akan jauhkan dari neraka sejauh 100 tahun. 100 tahun jaraknya. Tadi Pak Haji Saruno menghitung kalau orang jalan kaki itu 1 jam 5 km. Kalau sehari tidak berhenti-berhenti jalan terus 24 jam 5 kali 24 berapa? 120 kilo. Hah? 60 kilo. 60 kilo. Kali 365. Kali 100 tahun. Kali 100. Itu hampir 500 ribu kilo. Kilometer. 480 ribu kilometer. Itu jaraknya satu kali, satu hari puasa dengan Allah SWT. Jadi sebenarnya bisa dihitung secara ilmiah. Hitung-hitungan langit ini. Jadi yang mulai begitu juga yang kita belanjakan jalan Allah Ta'ala. Satu rupiah kita belanjakan, Allah akan ganti dengan 700 ribu. Itu kalau tidak nyebrang laut. Kalau nyebrang laut dikali 70 lagi. Allah. Kalau ninggalin satu istri dikali 70 lagi. Aduh. Kalau ninggalin dua kali 70 lagi. Masya. Jadi kaya raya orang yang keluar dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Semuanya insya Allah. Insya Allah. Jadi jangan takut. Jangan takut tinggalin istri. Karena istri ini sebenarnya yang dicari itu lelaki yang soleh, yang bisa membawanya masuk surga. Nah, untuk bisa membawa istri masuk surga harus latihan. Latihan yang 4 bulan insya Allah. Terutama yang nisab ini. Saya harus ingatkan kepada yang sudah tiba masanya nisab. Karena kemarin saya di Kebawetan, di Kepahiang itu, Kabupaten Kepahiang, ada satu kampung namanya Kebawet Bingin. Saya tanya, tomat ini nisabnya harus dipanen dalam berapa hari sekali? Saya bilang tomat harus dipanen dalam 3 hari sekali. Kalau 3 hari tidak dipanen, bahaya, dia bisa membusuk. Tomat itu, ada nisabnya tomat. Cabe ada nisabnya juga, berapa? 7 hari harus dipanen. Kalau tidak dipanen dalam 7 hari, cabe itu bisa busuk juga. 7 hari itu cabe. Ada teh di sana. Teh harus dipanen dalam 20 hari. Kalau 20 hari tidak dipanen, itu bisa menjadi bagar, apa namanya? Sampah. Jadi sampah. Jadi sampah enggak bisa dimanfaatkan. 20 hari kalau teh itu enggak keluar. Nah, saya jadi ingat, oh, benar-benar ada nisabnya juga ya. Kelapa sawit juga ada nisabnya ternyata. Kelapa sawit itu tiap 2 minggu harus dipanen. Kalau tidak dipanen bahaya juga. Kelapa sawit ada nisabnya. Ada orang ibu-ibu lewat, ibu hamil. Itu ada bayi dalam perutnya dia. Itu nisabnya biasanya berapa lama dia harus keluar? Katanya 9 bulan 10 hari. Kalau sudah 10 bulan enggak keluar, bahaya. Bahaya. Kalau 11 bulan, oh lebih bahaya lagi. Wah, neneknya bisa risau. 12 bulan tidak keluar, bahaya sekali. Bisa didatangkan tukang bedel untuk menggergaji perutnya supaya keluar itu. Wah, segala sesuatu ada nisabnya. Nah, saya enggak mau bicara nisabnya bapak-bapak ini, karena sudah tahu semua nisabnya. Saya cuma ancam-ancam dikit bahwa tukang bedel kalau datang bahaya. Karena orang ramai itu nggak boleh ditarget-target. Oh, iya. Jadi diam-diam biasa keluar aja semuanya. Ini kebijakan lokal namanya. Karena tanggal 18 sudah ada juru agama di Banjarjaya. Jadi orang-orang ramai ini nggak usah diajarin soal nisab. Karena dia bisa merasakan, dia sudah punya pengalaman iman bagaimana dahulu sebelum dakwah. Kata Pak Cece, meletakkan kopiah aja di kepala kita di sebelum dakwah, nggak ada kekuatan. Coba, setelah dakwah jangankan kopiah, sorban sebesar ban Vespa bisa dilempar di kepala. Coba. Itu kalau dakwah luar biasa, yang tadinya pakai jeans, berubah jadi gigamis, masya Allah. Pokoknya kalau dakwah itu yang tadinya tidak punya jenggot, tadinya itu kumis itu tiba-tiba pindah, kumisnya turun ke bawah dagu. Nah itu kalau dakwah. Tapi kalau berkurang dakwahnya, ini lama-lama nih kumisnya berubah menjadi baju koko.
lama-lama yang pokoknya lepas berubah jadi kaos, keluar lagi nampak lagi jeansnya, sokonya tadinya ada di atas sudah hilang, sesekali hilang, kadang-kadang masih pakai. Itu yang tadinya jenggot tumbuh di bawah tiba-tiba berubah naik, tumbuh di atas. Pokoknya itu hubungannya semua dengan dakwah. Dan sahabat telah membuktikan dengan dakwah ini seluruh dunia takut kepada mereka. Dengan dakwah ini hormat orang-orang Rum, hormat orang-orang Parsi. Rum dan Parsi itu negara superpower. Yang tadinya Rum dan Parsi enggak mau menjajah tanah Hijaz itu. Karena mereka sudah tahu orang Hijaz ini kelakuannya seperti ini, berpindah-pindah, tidak punya tanah, tidak punya tempat tinggal, pokoknya tidak menarik untuk dijajah. Tapi setelah orang Hijaz ini kenal dakwah, kenal kepada Allah, mereka amalkan perintah Allah, orang-orang Rum dan Parsi tunduk kepada mereka. Kalau kita ini inginkan agar kemuliaan datang, kesejahteraan datang, maka inilah jalannya. Fal ya'budu rabb hadzal bait allazi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Sembah Rob daripada rumah ini, yakni sembah Allah Subhanahu wa taala. Allazi at'amahum min ju', dia memberikan makan menghilangkan lapar. Artinya dia memberikan kesejahteraan, prosperity. Wa amanahum min khauf, dia memberikan keamanan menghilangkan ketakutan. Security, prosperity and security itu ada dalam usaha agama. Dan satu masjid, bagaimana supaya orang ini suka datang ke sana? Hikmah. Seperti masjid Nabi, sampai sekarang tidak pernah tidak tersedia air minum. Bahkan air minum yang ada di sana itu air dari Mekah, jauh, air Zamzam, ada di Raudah, tempat yang paling sulit didatangi, tempat yang paling sempit, tersedia air minum. Jangan sampai masjid kita yang luas, yang lapang, orang kehausan tidak ada air minum. Sediakan air minum ini. Jangan ada orang kehausan itu tidak dapat minum di rumah Allah Subhanahu wa taala. Sediakan makan. Pengurus masjid ini harus memperhatikan betul apa yang diperlukan oleh tamu-tamu Allah yang datang. Karena tamu yang datang itu bukan tamu Pak Imam, bukan tamu boring, bukan tamu tukang beduk, bukan. Tamu Allah yang datang itu sambut dengan senyum. S9 tadi, senyum, salam, sapa, sopan, santun, sediakan singkong sampai subuh. Besok sediakan lagi, tiap hari. Dan kalau ada yang sakit, itu sediakan obat jadi becik. Ada yang ngantuk, sediakan bantal. Kalau banyak nyamuk, sediakan bambu. Kalau ada yang jomblo, sediakan apa ya? Jangan dibiarkan jomblo berkeliaran. Sayyidina Umar itu punya putri, ditawarkan kepada Abu Bakar. Abu Bakar, Hafsah. Putrinya Sayyidina Umar bukan anak gadis yang baru belajar, tidak, janda. Coba. Yang ditawarin bukan tidak punya istri, sudah punya istri juga. Jadi boleh juga nawarin anak kita kepada yang sudah punya istri, maksudnya siapa? Tapi orang sekelas Abu Bakar. Kalau namanya baru Abu Bakar, tapi sifat-sifatnya belum Abu Bakar, pengorbanannya belum Abu Bakar, jangan ditawarin dulu. Boleh ditawarin ke yang bayar. Sayangnya sudah tidak tempat. Masya Allah. Ditawarkan ke Abu Bakar diam aja. Dari Umar ini langsung pergi ke Utsman. Utsman, Hafsah. Ya, Utsman baru meninggal istrinya. Saya belum siap, Pak Umar. Umar marah, datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, gimana sahabat kita ini? Nah, ada apa? Saya tawarin Hafsah kepada Abu Bakar diam aja. Kepada Utsman dia belum siap. Tenang, men. Ditenangkan ya, Rasul. Nanti Utsman akan dapat istri lebih baik daripada Hafsah. Dan Hafsah akan dapat suami yang lebih baik daripada Abu Bakar. Understand?
Utsman dinikah ya, dengan Ummu Kulsum, ada daripada Ruqayyah, perawan, putri Nabi. Kata Nabi, kalau aku punya putri 100 orang, semuanya mati satu demi satu, aku akan nikahkan dengan Utsman lagi, Utsman lagi, Utsman lagi. Utsman di mantu teladan. Coba, jadilah mantu teladan siapa ya? Insyaallah. Berkhidmat kepada mertua. Jadi Rasulullah sayang kepada dia. Kemudian Rasulullah menikah dengan Hafsah. Lebih baik daripada Abu Bakar. Jadi begitulah kehidupan sahabat. Kehidupan mereka itu begitu indah. Kenapa? Karena mereka amalkan agama semuanya dengan sempurna. Kita hari ini ditaskil keluar 4 bulan, Masya Allah. Takut ini, takut itu, takut ini, takut itu. Jangan takut. Takutlah Allah saja. Istri, jangan takut sama istri. Kalau perlu kak, cariin teman, saya cariin teman kamu buat nemenin. Maksudnya mungkin ponakannya dia apa aja. Jangan apa namanya yang tadi yang ada dalam pikirannya itu. Masya Allah, sayangi istri kita itu. Dengan kita juga ajaknya dia keluar masturbah, Insya Allah ya. Kalau istri tidak diajak keluar masuk bahaya, sepandai-pandai burung terbang kalau sayapnya sebelah itu tidak bisa terbang jauh. Kelepak-kelepak-kelepak keliling-keliling aja di kampung, enggak bisa terbang jauh. Kalau terbang jauh juga pulang tuh was-wasan betul kan? Karena dimarahin sama istri. Dia harus ajak istrinya keluar, baru tuh sejahtera dalam rumah tangga, bahagia dalam rumah tangga, Insya Allah ya. Insyaallah. Sekarang kasih nama yang 4 bulan. Taskil lagi depan. Insyaallah. Mana biar taskil? Sudah. Kam Yabei.